Halo sobat semua. Untuk video kali ini judulnya adalah peringatan kawin emas tidak perlu mewah, yang penting kumpul barengnya. Di rumah yang sederhana ini tanggal 17 April 2022 sebagai saksi sejarah peringatan kawin emas, yaitu antara pemuda yang bernama Teo Suyanto yang waktu itu baru berusia 19 tahun dan pemudinya bernama Titin Surtini yang sekarang terkenalnya dengan Mami Neneng yang waktu itu baru berusia 17 tahun. Perkawinan usia dini bukan hambatan bagi keduanya, karena ikatan cintanya yang begitu kuat telah menorehkan tinta emas dalam kehidupan bahtera rumah tangganya yang kini dikaruniai 4 anak dan 9 cucu. Yuk kita ikuti liputannya. Ini 2 tumpeng melambangkan pasangan yang sedang berbahagia. Yang satu dianggap sebagai Mami Neneng dan yang kedua dianggap sebagai Papi Teo Suyanto. Dan ini foto ketika remaja pas sedang menikahnya. Dan ini kue tar 50 tahun kawin emas. Mereka menikah tanggal 10 April tahun 1972 dan hari ini tanggal 17 April 2022 berarti 50 tahun mereka menjalani bahtera rumah tangganya. Bahwa dia menjaga pernikahan mereka dengan sekuat tenaga, dengan berdarah-darah lah istri sekarang, gitu ya. Dengan berdarah-darah sampai pernikahan itu bisa kita rayakan pada hari ini 50 tahun. Tadi saya ngomong, Bapak Bo, wow, 50 tahun bukan hal yang mudah, 50 tahun. Ya, itu sudah skenario rumah tangga biasa itu. Tapi kalau kemudian pada akhirnya mereka utuh, kita lihat saat ini, itu bukan karena usaha seorang manusia, tapi semata-mata anugerah. Tidakkah kita harus bersyukur bahwa pernikahan ini harus kita naikkan puji syukur kepada Allah? Sekarang cium dulu. Cintamu ayahku tak dapat lupakan nasihat ibuku, hormati. Kau selalu ramahku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Tidak.
dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihat ibu, hormati orang tua telah memperjuangkan nyawa, tenaga, dan pikiran mereka. Pengorbanan ada sebagaimana meneteskan peluh tidak mudah untuk kebahagiaan mereka ada sampai hari ini semata. Dengan bahagia kami menyampaikan syukur kami kepada Allah untuk anugerah besar yang Kau buat di antara mereka, sehingga kami bisa dilahirkan sebagai seorang anak dan dilahirkan sebagai cucu dan akan dilahirkan sebagai cicit. Oleh karena mereka telah menjaga hidup mereka tetap benar di hadapan Tuhan. Ini pemotongan tumpeng bagian congcotnya. Nah, tumpeng ini akan disuapkan ke masing-masing pengantin yang sudah 50 tahun. Yang pertama ini Mami Neneng. Nah, sekarang giliran Papi Teo. Nah, ini tanda kasih sayang mereka. Semoga pernikahannya terus berlanjut sampai nenek kakek, sampai Pak Kotrek itu. Thank you.
Oh,
soalnya. Itu dari siapa? Sultan Ahmad. Siapa? Nelly. Yang iya. Yang beri Roger. Bacaannya, selamat mendengarkan. Oh, ya. Selamat ulang tahun, Opa. Semoga sehat selalu, Opa. Dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Amin. I love you, Opa. Dan sehat, selamat ulang tahun pernikahan Opa dan Emak. The best. Silakan diminum, sehat selalu. Umur para raninya. Mau sama sama dari siapa ini? Dari mana? Ani. Wih. Hidup. Buka tuh. Kodok. Nih, kawinan ke-50 emas. Semoga Teo Suyanto, Titin Surtini selalu berbahagia. Amin. Selamat perkawinan emas, semoga berbahagia dengan keluarga besarnya. Tuhan memberkati semuanya. Siapa itu? Ini orang yang sama. Kucing. Bukan. Jual buah. Dan ada yang terakhir. Itu hampir kebuang. Itu ada bacaan. Baca. Selamat ulang tahun perkawinan ke-50 tahun untuk Mami dan Papi dari Maghrib. Dari Maghrib. Iya. Yang sare. Kelamu. Terima kasih semuanya ya. Tuhan memberkati. Amin. Siap, 1, 2, 3. Ini keluarga anak pertama dari Cikutra. Iya. Keluarga anak 1, 2, 3. Cuci ayam. Thank you.
3, Dede Bayi. Uy. Dede. Satu, dua, tiga. Nanti mama terus itu, Dede. Kenzo. Kenzo. Iya, satu, dua, tiga. Ini anak cucu mantu dari keluarga besar Pak Teo Sianto dan Titin Sutini. Saya anak tertua dari Ibu Titin Sutini dan Bapak saya Teo Sianto. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga yang melihat video ini melihat kebersamaan keluarga kami dan kedua orang tua kami yang sudah menikah 50 tahun ini. Memberikan pelajaran yang baik apabila keluarga di dalamnya ada Tuhan, maka kita semua akan berbahagia. Buat yang menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah.